Selamat menunaikan ibadah puasa. Mantap. Awas kening. Strike. Halo Konco Gunung, selamat kembali hadir di channel Gunung Idul Gokil. Nah, hari ini saya dan kawan-kawan mau mancing lagi di spot Sarangan. Sarangan ini berada di sebelah barat Pantai Krakal. Dari rumah menuju ke spot kurang lebih memakan waktu 10 menit. Nah, akses yang saya gunakan ini adalah baru proses perbaikan, yaitu jalan jalur lintas selatan. Oke, sesampainya di spot langsung saja kita setting alat untuk segera mancing di spot Sarangan ini. Ini adalah spot kita nanti. Iya, sedikit saya jelaskan piranti yang saya gunakan. Saya menggunakan joran ukuran 360 dan juga pemberat 60 gram dengan leader atau tali penuntung itu sepanjang joran atau ya bisa dilebihi sampai 4 meter. Dan juga saya menggunakan soft lure yang berbentuk seperti ikan itu dan menggunakan mata pancing ukuran 6. Untuk isian yang di dalam sepul saya menggunakan senar biasa dan berukuran 0.35. Ya, langsung saja kita lempar ke titik yang sekiranya di sana banyak gerombolan ikan. Ya, setelah beberapa kali uncal, belum ada sambaran, saya memutuskan untuk membantu teman saya yang lagi proses penaikan atau penjangkaran ikan seperti itu. Nah, untuk solver saya letakkan di setengah air dan tiba-tiba apakah yang terjadi? Langsung saja ikan menyambar umpan yang baru saja saya letakkan. Memang ikannya sangat-sangat ganas sekali. Lumayan besar, tapi mau gimana lagi, dan akhirnya putus. Pedot kena aku kepiye kaki. Strike first time. Kayak gitu aku lihat sapi strike. Strike pertama, Bung. Ya, baru saja naik ikan yang saya dapat, langsung teman saya ini juga mendapatkan sambaran dan langsung mau kita angkat ke atas tebing ikannya dengan cara kita timbo, bahasanya seperti itu, atau menarik secara langsung ikan dari bawah seperti itu. Sip, awas. Cul. Ya, naik yang kesekian kalinya. Masih. Oke, kita kembali ke habitat. Tukang ngebom, tukang nimbo. Pokoknya kudu sing sabar. Sing penting ku hasilnya paling oke. Ya, strike kembali teman-teman. Nampaknya tim bawah atau tim Mas Batas Samudra Fishing mendapatkan sambaran. Nah, nampaknya ini adalah ikan kacangan lagi yang menyambar ikan umpan dari Mas Budi. Dan pada akhirnya ikan berhasil landed, luar biasa. Ikan kacangan yang lumayan besar landed di atas tebing. Oke, tanpa perlu berlama-lama, tim atas bagian timur juga kembali mendapatkan sambaran. Nampaknya Mas Wanto yang sedang hook up dengan ikan. Mudah-mudahan ikan kali ini naik lagi. Tanpa perlu berlama-lama, ikan langsung menyerah dan saatnya kita angkat ke atas dengan menggunakan bantuan jangkar seperti ini ya teman-teman. Oh ya.
Oke, naik saudaraku. Wulo gini sak gede nih nah. Gede selengan ngono kok. Kok diangkat tukang jangkar iki? Nyeler. Nyeler, Mas Bro. Dimakan dengan sempurna. Mari kita berukyah ya. Mari kita berbuka puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mantap. Sip. Oh, wes di anu ya iki wes dibagi pembagian sesine ya. Saya penjangkaran wis ana tukang narik iwak wis ana ngono ya iki. Kang delok sana. Kang delok video sing paling anu. Kang video enak. Kang delok. Wis ya ana video iki. Ya double strike ya teman-teman. Yang sini proses penjangkaran, yang sana juga proses penjangkaran luar biasa. Queen naik guys, buka borong. Buka borong. Terus buka gue. Ya di sebelah sana ada teman-teman kita dari Batas Samudra Fishing juga ada di sini. Sangat ramai, sangat luar biasa potensi strike pada hari ini. Oke, yang sebelah sana sudah naik. Yang sebelah sini pun sudah naik. Mantap. Mantap. Oke, apa nih? Walah. Mantap, mantap, mantap. Angkat. Sip. Oke guys, kena ngerak guys. Iya nih. Candal menyandal itu. Wuh, kepangan ya. Wuh. Sama. Kacar minggu. Ya, strike gaduh teman-teman. Ketok. Gaduh mana? Gaduh. Di. Di tenan deh. Mentok. Yo, strike meneh. Gur wong iki terus, sing iki kapan? Let it be, yo. Cara deh. Kita sebatro. Luku. Wah. Oke, lanjut kanjung gunung. Tidak terikat satu buah latingan. Strike mana kan dimakan dengan sempurna. Tak. Nanti. Oke, strike kembali teman-teman. Track kembali kancang gunung. Hehe. Mancing mania. Bagaimana mantap. Kuat nih mau lupa. Eh gue karin dulu iwai ding. Spiro. Hei, 12 toh. Double strike teman-teman. Jadi di sana juga strike luar biasa hari ini.
krokodil. Triple strike. Yang satu udah proses penjangkaran, yang satu masih lukap di bawah. Kelihatan nggak? Angkat. Sing siji arah dijangkar. Pak, menapa aman? Hari ini full jorang melengkung. Naik lagi. Konsa. Iya, iki kok pas nge thumbnail iki. Tukangnya jangkar mantap. Tukangnya jangkar pokoknya sudah saksi dewi gitu pemirsa. Are jangkar ke dalam. Wendhe si dewi-dewi. Tukang mancing ya eneng, tukang jangkar ya ono. Double strike meneh. Akhirnya pembukaan boncos. Gini wes. Fish on kembali. Strike yang ke 100. Mantap. Ini masih proses penjangkaran kembali. Masih hidup ya teman-teman. Tidak kerekot karena ikannya terlalu banyak ini dan nggak bawa tripod, jadi agak susah untuk merekam pada saat hook up sendiri. Oke, dan masih ditemani dengan Tridentex Silverize Light 5000. Luar biasa. Masih hidup. Oke, dilanjut ya. Ya, Konsong Gunung. Akumulasi sementara ya. Ini poin kita. Yang baru naik. Dan punya teman-teman sebagian. Mantap, ini punya kita. Dapat sementara ini. Poin sementara 1, 2, 3. 456 6 poin. Ini punya teman kita dapat 2 poin sementara. Ini ada yang dapat tak terhingga 1 2 3 4 5 6 7 8 8 poin. Ada yang 5 poin dan yang di sana masih banyak. Kemudian yang teman-teman di bawah sana, rombongan batas fishing samudra, juga masih banyak. Luar biasa perolehan pada hari ini. T1. Oke, Konsong Gunung, hasil akhir mancing di trip kali ini. Ini mau gugasing mau lho, jane fitur ini orang gugasing mau. Kita mendapatkan luar biasa. Terus saja. Katangan yang luar biasa dan gato yang masih ada 3 biji. Oke, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa dukungannya dan selamat sore. Masih poin. Masih strike.